saya bagi pihak Kerajaan Negeri Selangor ingin mengucapkan Ramadan Karim, selamat menyambut bulan Ramadan dan menjalani ibadah sepanjang bulan Ramadan ini dengan penuh ketenangan, dan marilah sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan ini dengan berbagai aktiviti dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat memantapkan keimanan dan juga menambah lagi ibadah kita. Ramadan adalah bulan yang difahami oleh seluruh masyarakat bahawa bulan Ramadan adalah bulan mulia di mana ramai orang berlumba-lumba fastabiqul khairat, melaksanakan amal kebajikan. Selain daripada berpuasa dan solat tarawih, ramai juga yang bersedekah, melakukan kerja-kerja amal, kerja-kerja kesukarelaan, membantu fakir miskin, membantu mustadafin, dan ini adalah terjemahan daripada ibadah puasa. Jadi dengan melakukan ibadah puasa, kita dilatih untuk merasai bagaimana orang miskin, orang yang tidak dapat makan, dan akhirnya kita menterjemahkan dengan memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang berpuasa. Jadi sempena bulan Ramadan Al-Mubarak, saya sekali lagi mendoakan seluruh umat Islam supaya berlumba-lumba untuk melakukan ibadah, melakukan amal kebajikan supaya bulan Ramadan ini semarak dengan pelbagai aktiviti dan kegiatan yang dapat menyatukan seluruh umat manusia, seluruh umat Islam dalam satu wadah dan satu akidah.